Astra Motor Sirkuit Yogyakarta, pembalap asal Kalimantan Tengah. Dan kita saksikan Juna Octavian di urutan yang keenam, pembalap Honda PKJU Mulvi Pride Yukido RCB Prolegar NHK Kayapa Navar RC3. Sementara kita akan melihat Viko Satyandri, pembalap asal Banten PT Elga RZ Honda PKJU Thomas Tak 27 saat ini pun sudah berada di grid position ke-6. Grid position ke-5 ada Rizky Yiha 105, pembalap Kalimantan Tengah Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Dan di grid yang ke-4 telah bersiap diri 234 M. Arkada Arden, pembalap dari DRT 35. Saat ini kita nantikan bersama-sama kesiapannya. Kemudian ada 39 Viko Satyadi LGARZ. Adik Amal yang berhasil berjaga
dengan sempurna baik luar biasa. Apakah dia berada
sedikit tergoyang. Rekan saya Darling Jiwang.
Bintang Pranata Sukma adalah Bintang Pranata Sukma Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Inilah tiga terbaik race pertama One Week 4 atau kategori beginner. Juara ketiga Dana Diansa Widya Pangestu, pembalap dari Yamaha di taman. Sementara ranking kedua ada Sabian Fatulebe Kalimantan Timur Yamaha Aditama. Dan ranking pertama kita saudara ada Bintang Pranata Sukma Asa Mama Rasidem Jogja. Tim manajer ada Mikael Gerard bergerak untuk mendampingi. Dan yang akan mengadukan tanda penghargaan adalah Sandro Anindra, Supervisor Pirelli GS Astra dan Kayapa. Disilakan dari juara ketiga terlebih dahulu. Ini dia Dana Diansa Widya Pangestu. Sementara rankingnya kedua ada pembalap satu tim dengan Dana Diansa. Dia adalah Sabian Fatul Elmi. Dan ranking pertama kita ada Bintang Pranata Sukma. Dan dari Astra beri tanda penganugerahan ada Mr. Mikael Gerard. Okay. Dan segera untuk foto bersama Bung Anindra dengan Sandro Anindra dengan para juara. Tanda penganugerahan